Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri memberi tanggapan terkait kadernya yang diperiksa polisi. Tanggapan tersebut disampaikan saat musyawarah kerja nasional Partai Perindo di Jakarta Selasa 30 Juli 2024. Megawati mengungkapkan kepada kadernya yang diperiksa polisi untuk tidak takut apabila tidak melakukan kesalahan apapun. Ia memberi contoh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sempat dipanggil Polda Metro Jaya terkait pernyataannya saat wawancara di salah satu stasiun televisi swasta. Megawati menambahkan bahwa sebagai kader PDIP harus berani menyuarakan kebenaran. Saya selalu diajarkan untuk melakukan peri kemanusiaan dan keadilan oleh para sesepuh saya. Sekarang kemana itu? Kemana itu? Yang tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan. Pada awal bulan Juni 2024, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sempat dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Ia diperiksa perihal pernyataannya dalam sebuah wawancara di media TV nasional. Ia dilaporkan oleh dua orang yakni Hendra dan Bayu Setiawan pada 26 Maret 2024 dan 31 Maret 2024.